pasang akun palsu mengatasnamakan salah satu klub di Jakarta, pasang. Siang hari ini kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, khususnya unit Krimsus Cybercrime, berhasil mengungkap tindak pidana ITE, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penipuan dengan menggunakan media elektronik, yang mana menjadi korban adalah salah satu tempat hiburan yang ada di Taman Sari, Jakarta Barat. Modus operandinya yang digunakan oleh pelaku ini adalah dia membuat akun Instagram fiktif, kemudian di dalam akun Instagram itu dimasukkan foto-foto wanita-wanita seksi serta tarifnya, dan kemudian dari foto-foto tersebut apabila korban berminat maka dia akan mentransferkan ya, sejumlah uang ataupun tarif yang ada di dalam akun Instagram tersebut. Kemudian tempat hiburan ini melaporkan karena yang digunakan adalah nama tempat hiburan tersebut sebagai akun palsu, dia melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, dan kami berhasil ya, menangkap pelaku. Tiga pelaku berhasil kami amankan. Yang pertama adalah AK. AK ini kami tangkap di Bekasi. Kemudian dari AK ini ternyata dia menyebutkan bahwa ada dua pelaku lagi yang mengendalikan dia, karena dia di luar, yaitu pengendalinya ada di lapas, dan kemudian kami berkoordinasi dengan lapas, dan lapas sendiri sangat proaktif dan memberikan napi tersebut untuk diminta keterangan, ya, yaitu atas inisial MBS maupun NF yang hari ini kita jemput setelah kita berkoordinasi dengan pihak lapas. Dan pengungkapan ini juga karena koordinasi kita dengan pihak lapas ya, sehingga dua tersangka penipuan online ini bisa kita tangkap. Amankan adalah 5 buah handphone, kemudian 1 buah buku tabungan, kemudian